Beruang madu adalah jenis yang paling kecil dari 8 jenis beruang yang ada di dunia. Mereka hanya terdapat di hutan tropis di Asia Tenggara. Sekitar 45% dari wilayah persebarannya berada di Indonesia, yaitu di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Maka Indonesia merupakan negara terpenting untuk konservasi beruang madu dan hutan tropis yang menjadi habitatnya. Bulu beruang madu hitam pendek seperti beludru. Setiap beruang madu memiliki chest patch atau tanda di dada yang bentuknya unik. Tanda ini berwarna kuning atau keemasan dan biasanya berbentuk seperti huruf V atau U. Kukunya yang panjang sangat bermanfaat untuk memanjat pohon, membongkar kayu lapuk dan sarang rayap yang keras. Lidahnya yang sangat panjang cocok untuk menjilati rayap dan madu. Alat yang paling penting bagi beruang madu untuk mencari makanan adalah hidungnya dengan penciuman yang luar biasa tajam. Bahkan rayap di bawah tanah pun dapat dicium olehnya. Beruang madu tidak hidup berkelompok. Mereka hidup soliter di hutan dan biasanya hanya betina dengan anaknya yang bepergian bersamaan. Atau ketika jantan dan betina bertemu untuk berkawin. Beruang madu termasuk dalam keluarga karnivora, sama dengan kucing dan anjing. Tetapi mereka omnivora di hutan, berarti makan berbagai jenis makanan. Makanan utama beruang madu di Kalimantan adalah serangga. Mereka paling banyak memakan rayap. Beruang madu menyukai anakan dan laron dari rayap yang bersarang di bawah tanah. Selain rayap, beruang madu menyukai anak dan telur semut, kumbang dan belatung serta kecoa hutan. Mereka juga sangat sukai buah-buahan, tetapi buah-buahan tidak selalu tersedia di hutan. Buah yang paling disukai beruang madu adalah durian. Selain itu, mereka juga menyukai cempedak dan ratusan jenis buah lainnya. Beruang madu mempunyai peran sangat penting dalam hutan, sebab hanya beruang madulah yang dapat menyebarkan biji besar seperti durian dan cempedak. Mereka menyukai madu. Dari inilah ia mendapatkan namanya dalam bahasa Indonesia. Hanya saja, madu cukup langka dan sulit didapatkan karena lebah kelulut membuat sarang di dalam batang pohon yang kuat. Ada beruang madu yang suka main di air dan mereka minum air dari daun dan kantong semar.
Pola aktivitas beruang madu tidak jauh beda dengan kita. Mereka bangun subuh, suka istirahat pada siang hari, dan awal malam mulai tidur sampai pagi. Beruang madu cukup membutuhkan hutan alami untuk bertahan hidup. Mereka tidak bisa hidup di lahan semak atau perkebunan, dan masing-masing beruang madu membutuhkan hutan yang luas untuk menemukan makanan yang cukup. Di hutan dataran rendah di Kalimantan, seekor beruang madu betina membutuhkan hampir 1.000 hektar hutan untuk wilayah jelajahnya. Beruang jantan memerlukan 2 kali lebih luas, hampir 2.000 hektar. Artinya, populasi beruang madu berjumlah ratusan ekor akan memerlukan ratusan ribu hektar hutan agar mereka dapat bertahan. Sedihnya, habitat mereka menghilang dengan cepat. Sebagian besar hutan alami yang dulunya merupakan habitat beruang madu dijadikan kebun kelapa sawit, hutan tanaman industri, tambang, atau dihancurkan penebangan kayu yang berlebihan, atau hancur karena kebakaran hutan, sehingga menjadi lahan gersang dan terlantar. Selain itu, beruang madu juga dibunuh untuk empedunya, atau terperangkap oleh jerat, atau terbunuh di tepi hutan ketika mereka melarikan diri dari gangguan. Beruang madu termasuk satwa yang terancam dalam daftar IUCN. Artinya, beruang madu sudah terancam dengan kepunahan. Sejak tahun 1974, beruang madu menjadi satwa yang dilindungi di Indonesia. Berarti, dilarang membunuh beruang madu. Dilarang memperdagangkan bagian tubuh beruang madu, dan dilarang keras memelihara beruang madu tersebut. Tetapi hukum belum ditegakkan dengan tegas. Meskipun beruang madu dilindungi oleh hukum di Indonesia, tidak demikian dengan sebagian hutan yang menjadi habitat mereka. Beruang madu juga masih sering disiksa dalam kebun binatang dan dijadikan sirkus. Atau ditahan dalam kondisi buruk oleh masyarakat atau oknum. Di mana pula mereka sering disiksa. Contohnya, kukunya dicabut, gigi taringnya digergaji atau dikikir, atau dengan perlakuan kejam lainnya. Hanya sedikit beruang madu tahanan yang telah diselamatkan. Beberapa di antaranya terdapat di kawasan wisata pendidikan lingkungan hidup, di mana pemerintah Kota Balikpapan memberikan contoh yang paling baik dalam perlindungan beruang madu tersebut. Dan masyarakat dapat belajar mengenai jenis penting ini dengan melihat sendiri beruang madu yang dulunya pernah dijadikan binatang peliharaan. Kini mereka hidup tenang di kawasan hutan.
Masyarakat juga dapat belajar mengenai beruang madu ini melalui pameran pendidikan dan sarana lainnya. Sayangnya, masih banyak beruang madu lain yang masih menderita, dikurung dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Satwa ini yang hidup soliter di alam luas, dikurung dalam tempat yang sempit. Apa yang dapat kita lakukan untuk mengubah keadaan yang menyedihkan ini? Pelajarilah lebih jauh betapa menakjubkan beruang madu. Melawan pengerusakan habitat beruang madu. Laporkan bila ada beruang madu yang dipelihara secara ilegal. Sampaikan pendapat Anda pada wakil rakyat akan perlunya program berwawasan lingkungan dan perlindungan hutan. Marilah kita mendukung upaya penyelamatan beruang madu dan habitatnya.